Kita bermain pinggir dulu, guys. Yeah. Biar dia capek. Apakah? Oh no. Teman-teman, jumpa lagi sama Sheila. Dan kali ini kita akan bermain Ruang Sultan. Oke, guys. Sudah lama kita tidak bermain Beruang Sultan. Oke, kita nostalgia dengan beruang nih, guys. Oke, Beruang Sultan ini sudah jadi trending ya, teman-teman. Sudah banyak YouTuber-YouTuber yang bermain Beruang Sultan. Ada bocil. Kakak, apa kabar, kakak? baik, bocil. Rumahmu di mana? Oke, kita akan mencoba. Rumah. Gelap ini dia. Rumahmu di mana, adek? rumah aku di sini, Sefa. Di batu? Di sarang lebah. Oke, kita akan mencoba. Kita akan mencoba melawan lebah raksasa lagi, guys. Oke, itu dia. Karena kemarin kita gagal. Oh, tidak. Kita berhasil, dek. Apa yang terjadi, guys? Aku membutuhkan darah. Oh no. Ini agak susah ini, teman-teman. Oh no. Cepat. Wow. Kita kembali lagi, Mas Bro. Jangan sampai gagal lagi. Padahal ada 6 nyawa, tapi kenapa kamu Beruang Sultan sampai gagal? Mungkin dia sudah lama ya, guys. Aku tidak mau pergi ke tempat itu lagi, Mbak. Jangan pergi. Please. Oh no, Sefa. Apa yang terjadi? No. Aman, Sefa. Aman. Aman, serahkan sama ahlinya. Oke, serahkan sama Papa. Ada dia, guys. Siapa ini namanya? Aku lupa. Lebah. Hei, apa kabar kau, lebah? Oh no. Oke, teman-teman, setelah sekian lama kita tidak bermain ini, nampaknya Papa dan Sefa ini agak panik ya. Kita mulai agak takut-takut melawan mereka, tapi kita berusaha pelan tapi pasti kita akan menyesuaikan lagi dengan keadaan dan kondisi di dalam sarang lebah ini, guys. Aku sudah bilang jangan pergi ke tempat itu lagi. Ya, ini tempat raja ya, tempat raja. Raja beruang. Oke. Itu tempat raja lebah. Kita akan mengumpulkan kekuatan dulu, guys, di sini. Ayo cepat. Darahnya, aku butuh darah untuk mengalahkan raja lebah dan raja beruang. Oke, guys. Apa ini ya? Rintangan-rintangan di sini semakin sulit ya, teman-teman. Oke, terus. Ya, kita balik lagi, guys. Tak masalah, kita selesaikan saja. Hap. Oh no, kenapa begini? Hei, lebah. Nyangkut nyawa kalian di dalam diriku. Oke, teman-teman, ini jalan berduri ya. Kita harus hati-hati di sini, guys. Aku akhirnya mulai menguasai teknik yang sudah lama kita lupakan, guys. Oke, sekarang kita akan ke sana. Ada apa, Pak? Jatuh deh. Oke, teman-teman, sudah sekian jauh kita melangkah. Akhirnya kita sudah semakin dekat dengan tujuan utama kita. Hampir, guys. Oh no. Kalau aku bilang kan, jangan pergi ke tempat itu lagi. Wow. Ih, Papa ini tidak dengar aku ya. Maaf ya, dek. Oke, berhasil, dek. Rintangan. Oh, di sini, guys. Iya. Rasain kamu. Oke, hampir, guys. Ini sudah tidak licin ya. Ya, darah kita cuma 2, dek. Tak apa-apa. Sini banyak darah. Oh, okay. Itu buang apa, guys? Kita kumpulkan darah dulu, guys. Papa. Iya, itu dia rajanya. Itu dikurung. Yang dikurung itu si lebah. Lebah itu ternyata. Oh, I was waiting for you, Baron. What a beautiful place to meet again. Apa itu, Ben? Ternyata dia adalah beruang yang sudah berkhianat kepada. Apa itu, Ben? Ini nama saya. Oh no. Salah, bosku.
Hey no. Oh oh. Ya astaga. Oh. Ya. Oh no. Memerlukan darah, guys. Iya. So, oh no. Soalnya tadi papa diambil darah yang di gua tadi. Oh tidak. Ya. Guys. Papa. Kejamnya kalian padaku. Ya. Sangat hebat, teman-teman. Iya. Mereka tidak tahu kalau beruang sultan ini memiliki kekuatan yang sangat. Oh no. Racik sekali lebah ini, guys. Lompat. Ya, apa dia lompat, guys? Papa. Salah, papa. Oh no. Wow. Aman, bro. Aman, bro. Kita aman, lompat. Bro. Papa, kita lompat di sini. Sudah, papa. Aman, aman. Jangan takut. Sangat tinggi kita lompat. Oke. Tenang, 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 Sefa, tenang. Oh no, lagi satunya kita, guys.